demi mengubati kesedihan anak-anak ini, sebuah badan bukan kerajaan NGO membawa mereka bersiar-siar dan menikmati sajian enak. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping, sebuah agensi yang banyak membantu keluarga yang memerlukan sekitar Perak. KMM banyak membantu keluarga Masita dan cuba untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Objektif KMM ni adalah sebagai pemudah cara antara rakyat Marhain dengan agensi-agensi kerajaan seperti JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitulmal, Pejabat Daerah dan sebagainya lah. Sebab kita dapati banyak sangat bantuan yang boleh yang diberikan oleh pihak-pihak kerajaan. Malangnya orang-orang kampung apa dan orang-orang yang memerlukan tak tahu. Jadi di sinilah datangnya KMM ni. Okey, sebagai pemudah cara, sebagai penerang apa saja produk kerajaan sediakan. Kita juga menyediakan semua borang-borang bantuan JKM, borang-borang bantuan Baitulmal dan kita terangkan kepada asnaf tu. Jadi kita bantu semua jenis kaum.